Hari Minggu 13 Juni 2021 besok, Lesti Kejora dan Rizky Billar bakal menggelar acara lamaran. Setelah dinanti-nanti oleh penggemar dan banyak orang, pasangan ini akhirnya bakal selangkah lagi dekat dengan pernikahan. Menjelang momen lamaran tersebut, Rizky Billar dan Lesti Kejora rupanya mendapat sebuah hadiah spesial. Hal tersebut diungkapkan oleh Rizky Billar melalui Instagram pribadinya. Lesti Kejora dan Rizky Billar mendapat sebuah hadiah mobil mewah dari seseorang bernama Basuki Surodjo. Menariknya, mobil tersebut diberi plat nomor singkatan nama Lesti dan Rizky Billar. Billar menyebutkan bila sosok Basuki adalah salah satu orang yang sudah menemani perjalanan cintanya dengan Lesti sejak awal. Alhamdulillah, menjelang lamaran kami dapat hadiah pernikahan dariku, Basuki Surodjo, tulis Rizky Billar. Jadi sebelumnya beliau bilang ke saya, kakak saya pingin kasih hadiah pernikahan kalian, sesuatu yang bisa kalian gunakan sehari-hari, sesuatu yang bisa kalian ingat, sesuatu yang bisa kalian kenang, lalu dihadiahkanlah kami tunggangan eksekutif. Terima kasih Yakub, beliau ini salah satu orang baik yang sudah menemani kita dari awal kita bertemu sampai sekarang, sambung Rizky Billar. Pemilik nama lengkap Muhammad Rizky Billar itu pun tak berhenti mengucapkan rasa syukur. Ia bahagia karena selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali sampai saat ini selalu dikelilingi orang-orang baik. Semoga kebaikan mereka dibalas kebaikan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pungkas Rizky Billar dalam postingannya tersebut. Tak hanya Basuki, menurut informasi yang beredar di berbagai media sosial, Raffi Ahmad, aktor paling kaya di Indonesia, akan memberikan sebuah hadiah kejutan kepada pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora saat lamaran nanti. Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.